institusi-institusi negara ini termasuk TNI dalam hal ini bertindak, bergerak, meluruskan sesuatu hal yang mesti, yang nggak pas gitu, yang nggak tepat itu setelah betul. Ada tekanan publik. Nah ini loh, ini ya. Kan menurut saya ini masalah gitu ya. Kok ya. Kenapa sih harus sampai ada tekanan publik dulu, ada viral dulu, baru kemudian baru ditindaklanjuti. Padahal ini kan sebenarnya kalau ini di apa namanya dilakukan secara tepat ya penanganannya sejak awal. Saya kira itu nggak akan memalukan, nggak akan mempengaruhi reputasi. Ya. Ya. Justru dengan ditutup-tutupi, tapi akhirnya ketahuan, itulah yang kemudian saya kira itu lebih memalukan, lebih mempengaruhi reputasi. Karena kesannya kan ini jadi manipulatif, kesannya jadi membodohi masyarakat. Gitu. Padahal masyarakat sekarang juga udah pinter. Keluarga korban, keluarga-keluarga para pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil ini juga sudah nggak bukan para pendiam lagi gitu sekarang ini.